Pemirsa, kasus tabrak lari terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat dan viral di media sosial. Pengendara minibus yang kabur usai menabrak korbannya dikejar warga hingga saat ini. Polisi masih memburu pelaku. Inilah video yang viral dan menjadi sorotan di media sosial. Dalam video, tampak sejumlah pengendara berusaha mengejar sebuah minibus yang berusaha kabur. Diduga, minibus kabur usai menabrak pengguna jalan di Jalan Ibrahim Aji, Kiara Condong, Kota Bandung. Sadar dikejar warga, bukannya berhenti, pengendara minibus justru memacu laju kendaraannya. Sempat terjadi percikan api saat minibus kabur dikejar warga. Hingga saat ini, polisi masih memburu pelaku tabrak lari yang berhasil kabur. Saat ini, kita komunikasi, hal yang paling utama adalah komunikasi dengan Polresta Bandung, karena kan memang TKP mobil terbakarnya itu ditemukan di wilayah Polresta Bandung. Untuk sampai saat ini juga anggota dari unit laka Polrestabes Bandung ya, menemukan beberapa korban, dua korban yang terserempet di putaran Kiara Condong. Akibat tabrak lari ini, sejumlah korban alami luka ringan. Kasus ini kini ditangani Polrestabes dan Polresta Bandung, Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Juvita Meilana, iNews, laporkan.